Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya teman-teman semua di channel Tema TV Indonesia. Tentunya kali ini kita akan mengulas pemberitaan dari Amanda Manopo dan juga Arya Saloka. Namun sebelumnya, pastikan teman semua untuk menonton video ini sampai habis. Tujuannya agar pesan yang terdapat dalam isi video ini tersampaikan dengan baik dan benar. Lebih tepatnya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Karena pasalnya, channel ini datang untuk menetralisir semua pemberitaan tentang Amanda Manopo dan juga Arya Saloka. Saya sarankan untuk teman-teman semua agar menyimak video ini dengan baik dan benar. Tujuannya agar teman-teman semua benar-benar mengerti apa yang saya maksud antara Amanda Manopo dan juga Arya Saloka. Sungguh bertaburan di media sosial. Banyak yang mengatakan bahwa Amanda dengan Arya Saloka terlibat cinlok ataupun cinta lokasi. Sebulan lebih lamanya saya menghimpun pemberitaan ini serta mencari tahu dan memilih langsung untuk terjun ke lapangan, yang dimana sebenarnya antara Amanda Manopo dan juga Arya Saloka tidak pernah terlibat cinta lokasi. Sungguh tidak pernah diketahui dari mana sumbernya, dari mana tolak ukurnya, sehingga bisa mengetahui antara Amanda Manopo dan juga Arya Saloka terlibat cinta lokasi. Mereka tidak pernah menyadari dari semua pemberitaan yang mereka buat. Sangat merugikan posisi Putri Ane. Tentunya akan menyakiti perasaannya. Kenapa? Semua teman-teman juga mengerti bahwa Arya Saloka telah memiliki seorang istri dan dikaruniai seorang anak, yang dimana Arya Saloka saat ini tengah kerja. Mana mungkin setega itu akan melakukan hubungan sama Amanda Manopo di lokasi syuting. Saya akan coba menjelaskan sebenarnya asal-usul bisa hadirnya pemberitaan ini. Pemberitaan tersebut muncul berawal dari chemistry Amanda Manopo dan juga Arya Saloka yang begitu apik dalam sinetron Ikatan Cinta, yang membuat penonton selalu akan terbawa suasana ketika melihat Arya Saloka dan Amanda. Karena apiknya, chemistry Amanda dan Arya berhasil membuat penonton setia Ikatan Cinta ramai menjodohkan Arya dengan Amanda tanpa memikirkan istri dari Arya Saloka sendiri, yaitu Putri Ane. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai berjumpa lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.